Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Adit di sini. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau mereview sebuah mobil yang spesial lagi nih. Mobil yang indennya cukup lama, selama 4 tahun untuk mobil aslinya. Oke, untuk mengobati rasa itu kita review aja dulu untuk diecast-nya. Oke. Untuk mobil yang akan saya review yaitu Suzuki Jimny Sierra. Oke, nggak perlu lama-lama ya. Mari kita lihat detailnya sisi per sisi. Untuk unit yang saya ambil ini, unit berwarna putih, persis dengan kepunyaan dari Om Fitra Eri. Oke, sama persis sama yang dimiliki oleh YouTuber kesayangan kita yaitu Om Fitra Eri. Oke, mari kita lihat sisi dari sebelah depan dulu. Oke, untuk sisi sebelah depan ini detailnya cukup baik ya. Malah saya bilang sangat baik nih untuk detailnya. Ada logo Suzuki di depan, lalu untuk lampunya terbuat dari mika, ada detail dari lampu sen kanan dan kiri dari decal ya, bukan dari mika. Lalu ada detail dari fog lamp di bawah bumpernya. Dan ada tulisan Suzuki Jimny di plat nomor. Lalu untuk di bagian depan terlihat ada wiper di sini dan ada spion di dalam. Oke, mari kita pindah di sisi sebelah kiri. Untuk sisi sebelah kiri terdapat spion berwarna hitam yang persis dengan mobil aslinya. Lalu ada lampu sen di fender dan ada over fender di sampingnya. Karena ini merupakan Jimny Sierra ya, bukan Jimny yang biasa. Kalau Jimny yang biasa ini dia nggak ada over fendernya. Untuk pasar Indonesia ini kebetulan yang didapat ini, kebetulan yang masuk di Indonesia ini merupakan Jimny Sierra. Jadi Jimny Sierra itu bedanya dengan yang tanpa Sierra ini terdapat over fender di kanan kiri ban ini. Lalu untuk velgnya sama dengan Jimny aslinya ya, sama persis yang digunakan oleh Jimny aslinya. Lalu untuk bagian pintu sebelah kiri ini bisa kita buka ya. Dan ini bagian detail dari interiornya, mulai dari dashboard, kursi, setir, semuanya terlihat. Dan yang unik di sini untuk spionnya ini seperti kaca deh ya. Ada pantulannya, stiker. Oke, mari kita pindah ke bagian belakang. Di bagian belakang untuk lampu juga terbuat dari mika. Lengkap ya, di sini ada lampu rem, lampu sen dan lampu mundur. Lalu ada logo Jimny di sini dan ada tulisan Suzuki di sini. Sudah ada cover ban serepnya seperti punyanya Om Fitra ya, udah dikasih aksesoris cover ban serep. Lalu ada rear defogger di bagian kaca belakang. Ada apa nih, wiper washer dan high mount stop lamp. Ini cukup detail ya. Sangat detail ini. Persis banget kayak mobil aslinya, malah engsel belakang pintu ini juga terlihat jelas berwarna hitam. Lalu kita pindah ke sisi sebelah kanan, sama persis dengan ada yang di sisi sebelah kiri tadi. Ada lampu sen di fender dan ada over fender di bagian ke roda depan dan roda belakangnya. Lalu ada spion berwarna hitam dan ada detail dari tangki bensin serta antena di bagian atas. Oke. Pintu kanannya juga bisa dibuka. Ini detailnya sangat baik ini. Benar-benar bagus untuk skala 64 ya. Ada logo Suzuki di setir. Dan detailnya ini, detail dari dashboard dan setirnya ini persis banget dengan mobil aslinya. Oke. Dan ini sisi dari bagian atasnya. Dan yang menarik lagi untuk di bagian bawahnya, ini sampai terlihat ya. Ini kalau di mobil aslinya kan sasisnya nih persis banget kayak mobil aslinya, dicat sewarna dengan bodi. Kalau kalian tahu mobil aslinya pasti kan sama persis nih kayak gini nih. Untuk sasis di dalamnya ini kelihatan kan, dan sewarna dengan warna bodi. Lalu untuk di bagian bawah juga cukup detail. Di sini ada sistem suspensi, ada gardannya, lalu ada alur knalpot di sini jelas terlihat melintang. Dan untuk
membuka bautnya ini dia obeng plus ya, atau obeng kembang ya, jadi bukan rivet, jadi gampang untuk buka pasangnya. Dan mobil ini memiliki suspensi di keempat rodanya, sama persis dengan yang digunakan oleh Tomica. Cuman untuk detail dibanding dengan Tomica tuh jauh banget ya. Bisa ngeper dia depan belakang. Oke, mari kita lihat detailnya sisi per sisinya. Oke, mungkin segitu saja video dari saya ini mengenai Suzuki Jimny Sierra berwarna putih seperti mobilnya Om Fitraeri. Oke, silakan di subscribe, di like, dan di share video ini ke teman-teman kalian para pencinta Jimny, agar kalian wajib memiliki mobil ini di mobil Jimny kalian untuk dipajang di dalam dashboard. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.